Berikut ini adalah lomba sepeda teringan lightweight contest. Kita lihat beratnya 5,995. Ini framenya apa, Mas? Elvis Manyar. Oh, biasanya piston. Untuk gripsetnya? Tram red. 10 seat. Luar biasa. Inilah pemilik sepeda dengan berat 5,95. Mas siapa ini? Rudi. Mas Rudi dari? Solo. Mas Rudi dari Solo. Kita panggil untuk peserta buka nomor 1. Ini adalah sepeda dengan berat 4,695. Tidak sampai 5 kilo ini. Luar biasa ini ya. Dengan Pak siapa ini? Dodo. Oh, selamat Pak. Nah, menang ini keparaan ya? Paraan Temanggung. Ini sepedanya. Ini Temanggung. Belsetnya menggunakan apa ini, Pak? Ini saya pakai sehari-hari. Belsetnya menggunakan apa ini? Oh, kemudian grup setnya? Grup setnya red. Red, 6 red, 11 speed. Inilah sepeda teringan pada kriterium Meguo dengan berat 4,695. Inilah juara lightweight contest. Sepeda paling ringan dengan berat 4,695. Sadelnya ini bel setnya, kemudian grup setnya. Kita tadi kayak makin nih untuk membangun sepeda seperti ini kira-kira menghabiskan biaya berapa, Pak? 100 lebih. Tapi kepuasannya luar biasa ya, Pak. Itu bisa dikendarai sampai berapa kilo, Pak? Pangandaran pernah. Sarangan Pangandaran ya. Pakai sepeda ini. Bannya saya tak ganti ya. Eltuvo tapi bukan yang ini. Oh, ya. Bannya yang diganti ya. Ban aja kalau semua pakai itu. Luar biasa inilah pemilik sepeda teringan. Baik, Pak, semoga panjenengan sehat terus. Terima kasih.